kali ini saya kedatangan tamu nih guys, spesial. Kedatangan tamu dari Ngawi ya, dari Ngawi. Bang Menui TV. Ya, ini orangnya. Dari jauh-jauh ke Ngawi, ke tempatnya Loren Barber. Hanya juga untuk mengobati rasa penasarannya ya. Iya. Ingin potong di barbernya Loren. Loren Barber ini setelah dipotong sama Loren ya, memuaskan hasilnya, puas banget. Coba kalau nggak percaya buktikan saja ke Barber Shop Loren. Benar ya. Oke, terima kasih Bang Menui TV atas kehadirannya, partisipasinya. Oke, terima kasih banget. Sukses. Salam sukses, kreativitas tanpa batas. Oke, selamat. Oke. Loren mau merawat kata nih guys. Di depan tadi Loren ada yang salah kata. Maksudnya dari Ngawi ke Mojokerto. Karena Bang Menui TV ini dari Ngawi ya guys. Orang Ngawi. Setelah tahu barbernya Loren di YouTube, dia punya inisiatif untuk hadir di barbernya Loren di Mojokerto. Dan jadilah, sampailah Bang Menui TV ini di barbernya Loren. Oke guys, saksikan pemotongan atau tahap-tahap pemotongan rambut daripada Bang Menui TV ini. Saksikan sampai selesai ya guys. Sukses untuk kalian semua. Ini dia orangnya Bang Menui TV guys. Rambutnya sebelum dipotong sama Loren ya, acak dan berantakan banget. Lihat aja nanti hasilnya sesudah dipotong sama Loren, pasti memuaskan. Oke, untuk berikutnya ini guys, awal daripada pembentukan rambutnya Bang Menui TV ya. Ya, jelek banget sebelum selesai. Kanan dan kiri. Oke. Gak apa-apa guys, ini tahap awal ya. Ini bagian belakang juga sudah Loren ambil guys. Memutar dari kiri ke kanan, ke belakang. Oke guys, untuk berikutnya tahap kedua bagian bawah guys, pembentukan gradasi yang dimulai dari nol, ditarik ke atas hingga terbentuk gradasinya yang halus dan samar. Bagian atas guys, ini setelah disemprot sama air ya, sama Loren. Ini semprot pakai air, kelihatan basah dikit-dikit ya. Kalau semprot air jangan terlalu basah guys, agar gak kuyup nanti kedinginan. Oke, ini setelah diambil yang bagian atas sama Loren, udah kelihatan bodinya guys. Keren. Oke, ini hasil akhirnya guys. Wah, Bang Menui TV nya tegang banget kayaknya. Sebenarnya bercakap-cakap sama saya guys, saya ditanya-tanya, cuman tidak terekam suaranya, kecil. Jadi sekalian Loren hapus saja, digantikan dengan Loren ngobrol sendiri nih. Gak apa-apa Bang Menui TV. Ya, ini kesan dari Loren. Oke, terima kasih Bang Menui TV sudah hadir di barbernya Loren ya. Oke, semoga sukses buat Anda Bang Menui TV, juga para subscribernya Loren Jedar The Master Barber. Sukses.